Oke teman-teman saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan saya di channel Golek Bonsai. Oke, perburuan bahan bonsai hari ini saya berada di percurahan ya, yang lumayan menyeramkan. Rencananya mau berburu bahan bonsai serut, karena di sini banyak sekali serut. Nah itu dia, tapi itu besar banget ya, dan lurus lagi. Jadi saya akan cari yang bonggol-bonggol, yang berkarakter mas bro. Oke, di pinggir-pinggiran seperti ini, di bawah situ kelihatannya juga banyak. Yang penting kita cek dulu mas bro, besar kecil yang penting berkarakter akan saya ambil. Ya mudah-mudahan saja bisa dapat yang bermotif istimewa. Oke, saya cari dulu. Oke mas bro, setelah saya cari-cari, nah di situ saya melihat ada dua ya jenis bahan bonsai serut, kecil dan lumayan. Nah itu dia. Lumayan besar ternyata. Yang sebelahnya itu, belakangnya ya. Nah, yang sebelah sana itu, kelihatannya keren. Ada liup-liupannya lagi mas bro. Membuat saya tertarik ini mas bro. Nah ini sekalian kita ambil juga nanti. Kecil tapi bonggol, lumayan keren juga. Dengan ini sama itu belakangnya. Istimewa lah kelihatannya ya. Ini banyak semutnya. Semut kok. Oke bro, karena dari tadi saya cari-cari yang bagus cuma ini ya. Yang lain besar-besar dan lurus. Jadi saya penasaran lah. Jadi saya gali dulu, mudah-mudahan saja semakin turun semakin bonggol dan mentol mas bro, berkarakter lah ya masnya ya. Oke, saya ambil dulu. Ya, bro, akhirnya terangkat juga. Karena cuma satu batang ya, jadi proses pengambilannya lumayan mudah. Ini saya potong-potong dulu. Walaupun mudah tapi ya lumayan melelahkan. Oke, jadi ini cabang-cabangnya juga bagus. Jadi kemungkinan akan saya potong seperti biasa ya. Saya potong panjang-panjang saja. Lumayan dibuat setekan nanti untuk ujungnya. Oke, saya potong-potong dulu, panjang-panjang dulu nih. Di sini.
apalagi batang-batang muda yang seperti ini tuh biasanya kalau disetek mudah sekali hidup. Ya, yang penting berusaha saja lah dulu. Oke. Untuk yang kecil-kecil nanti bisa kita tanam lagi di sini. Juga unik-unik juga. Untuk yang ini kemungkinan saya potong di sini saja. Sementara sini saja. Ini dibuat panjang juga bagus sebenarnya ya. Oke. Seperti ini. Kepanjangan ya Mas Jan ya. Kemungkinan yang lebih panjang nanti yang ini. Jadi kemungkinan ini segini. Dan ini kemungkinan agak pendek ya, segini mungkin nantinya di rumah. Tapi sementara saya bawa pulang seperti ini aja dulu kan. Sekarang saya potong-potong sekalian untuk batang-batang yang akan saya bawa pulang. Lumayan. Oke, Andre, jadi hasil hari ini sangatlah sederhana ya. Dapatnya seperti ini. Tapi walaupun ini terlihat sederhana, tapi kalau sudah ada cabang-cabangnya, tangan pertama, kedua, oh, pasnya terlihat keren Mas Bro nantinya tapi ya. Karena ini masih bahan jadi polos banget. Namanya juga masih bahan Mas Bro ya. Dan ini akan saya potong pendek-pendek lagi nanti di rumah. Kemungkinan sejengkal-sejengkal. Nah, manfaatnya mau ditanam stek ya, stek batang serut. Ya, Bro, karena kelihatannya sudah mau hujan ya. Jadi video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Perburuan bahan bonsai ini mohon maaf banget sedikit mengecewakan karena hasilnya cuma dapat sederhana. Tapi lihat nanti jadinya ya yang pasti. Oke, jadi yang pastinya lain waktu akan saya tunjukkan lagi ya untuk perkembangannya. Mudah-mudahan saja bisa tumbuh dengan subur dan bisa sesuai yang saya harapkan Mas Bro. Oke, jadi terima kasih sudah menonton saya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu lagi di perburuan bonsai berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.